Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Anwar bukan senang mahu siasat TUN. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini berkata, bukan mudah untuk menjalankan sebarang siasatan terhadap golongan kenamaan. Justru beliau meminta rakyat menyokong usaha kerajaan dalam menyiasat golongan atasan termasuk individu yang bergelar TUN berhubung kecurian dana kerajaan. Kami akan kejar penyanga itu, saya tidak peduli bila kita nak ambil tindakan ke atas golongan tersebut, rakyat marah, Perdana Menteri ini kasar sangat. Bagi saya aneh sepatutnya kamu sokong, bukan senang tahu mau siasat TUN-TUN. Siasat ketua kampung senang, siasat cikgu sekolah lagi senang. Saya mahu siasat orang kaya yang besar-besar, curi duit ingat senang ke? Tak senang. Kita mahu jaga negara ini, jangan bagi orang curi harta rakyat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan pihaknya mengambil keterangan daripada seorang anak bekas Perdana Menteri dipercaya berhubung perniagaannya pada akhir tahun 1990-an. Sebelum itu, isteri Tun Daim Zainuddin, Tuah Puan Naima Abdul Khalid dan dua anaknya hadir ke ibu pejabat SPRM dipercayai bagi membantu siasatan berkait bekas Menteri Kewangan dan ahli perniagaan itu. Dalam pada itu, Anwar mengingatkan pemimpin masyarakat India supaya tidak terbawa-bawa dengan sentimen melampau yang tidak akan menguntungkan negara. Beliau berkata semua kaum ketika ini membuat tuntutan agar masalah diselesaikan segera dan kerajaan akan menggunakan konsep madani yang adil untuk semua pihak. Saya juga meminta semua kementerian termasuk Kementerian Kewangan, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Perpaduan Negara untuk mengenal pasti masalah rakyat tanpa mengira kaum, katanya. Sementara itu, Anwar juga berkata selepas kerajaan berjaya membasmi kemiskinan tegar di Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan, beliau kini menunggu laporan lengkap dari Selangor dalam tempoh 2 minggu berkenaan perkembangan sama. Sudah tentunya Selangor kita dapat uruskan dengan baik, dengan hasil yang baik dan boleh serta mampu selesaikan. Saya yakin Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan beres masalah kemiskinan, katanya.